Halo guys, welcome back to my channel. Di video ini saya mau sharing pengalaman pergi ke Museum TNI AL yang ada di Bandara Juanda, Surabaya. Pertama-tama kalian datang dulu ke Rumah Pintar Juanda Cendikia, lalu kalian bisa beli tiket masuk seharga Rp5.000 dan juga tiket bis untuk pergi ke Museum TNI AL seharga Rp5.000 juga. Dari sini nanti kalian akan diantarkan naik bis sampai ke Museum TNI AL yang ada di kawasan Bandara Juanda. Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang saya lagi ada di Museum Penerbangan TNI AL di Bandara Juanda. Nah, dari sini tuh katanya kita bisa naik ke Tower ATC, terus kita bisa lihat-lihat pesawat parkir di Bandara Juanda, dan juga bisa naik ke pesawat Boeing 737. Nanti kita lihat ya di dalam ada apa aja. Pengunjung yang menunggu bus kita datang. Di museumnya sendiri banyak terdapat koleksi-koleksi bersejarah mengenai lapangan udara Angkatan Laut Juanda. Jadi di sini kita bisa naik ke towernya dan kita bisa lihat suasana di apron. Nah ini terminal 2 Juanda, jadi kita bisa lihat-lihat pesawat yang mau take off, yang landing, terus yang lagi parkir di situ, kita bisa lihat semuanya. Mantap. Sekarang kita lihat-lihat yuk ada pesawat apa aja yang take off dan landing di Bandara Juanda.
Setelah puas spotting, saya memutuskan buat visit pesawat 737-400. Dan untuk naik ke pesawat ini, kita harus membeli tiket lagi seharga Rp5.000. Sekarang kita naik ya ke pesawat Boeing 737-400. Sekarang gue udah di dalam pesawatnya nih, Boeing 737-400. Dan pesawat ini tuh dulunya punyanya Merpati, tapi sekarang ditaruh di Museum Penerbangan TNI AL di Juanda. Nah, ini kondisi interiornya nih menurut gue masih lumayan bagus banget ya. Kursinya juga kulitnya masih kelihatan bagus. Terus dari overhead compartmentnya, dari semuanya tuh rasanya ini masih bisa terbang sih. Terus ini pesawatnya masih bagus banget. Nah, ini masih ada tulisannya nih, Merpati. Nah, ini kondisinya masih cukup oke sih. Masih cukup terawat. Sekarang kita lihat ya di lavatorinya kayak gimana. Ini masih bisa dibuka. Ini lavatorinya lumayan jadul ya, karena ini Boeing 737-400 klasik. Ini jump seatnya masih bisa dipakai loh. Ini kita cosplay jadi flight attendant ya. Ini kuncinya kita masih bisa buka. Ini traynya bisa kita tarik dulu. Ini pesawatnya masih oke banget loh. Sayang banget udah nggak terbang. Nih masih ada safety cardnya Merpati Boeing 737-400. Kita lihat dalamnya. Wow, ini ovennya masih ada di sini, cuma udah nggak bisa dipakai. Ini juga bisa kita buka kayaknya. Nggak bisa ternyata. Masih ada logonya, masih bisa kita buka. Peninggalan bersejarah nih yang Merpati. Sekarang kita coba buka pintu pesawat Boeing 737-400. Silahkan turun. Pelan kak, pelan. Dadah pesawat, kita turun sekarang.
setelah selesai visit pesawat 737-400, sebelum saya pulang, saya memutuskan untuk naik lagi ke atas tower untuk melihat-lihat pesawat. Oke guys, itu tadi pengalaman saya jalan-jalan ke Museum Penerbangan TNI AL yang ada di Bandara Juanda. Makasih banyak kalian udah nonton videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!